Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi. ini patutnya kita penyelek dah. So, patut tadi pukul 9 saya ingatkan nak buat dalam itu kelas lah, tapi fikir-fikir tak payah lah. Nanti saya ganti hari lain. Sama ada minggu depan ke ataupun saya buat recorded, nanti saya post je lah. Sikit je tu habiskan. Tapi saya punya target dalam minggu depan, ada seminggu lagi kita sebelum kamu punya cuti rayaan raya dengan apa semua tu, seminggu. So kalau boleh, kalau sempat, kita cuba habiskan semua chapter lah. Ada satu lagi chapter tapi macam tak sempat lah kot. Kalau sempat habis sebelum raya, tapi kalau tak sempat tak apalah. So dari ni lepas seminggu cuti perayaan tu, kita ada sikit lagi kelas and then kita habiskan lah. Cuma sebab kita seperti yang kita bincang itu, cadangannya lepas raya kita ada test, satu test kedua. Okay, tentatif berapa bulan tu saya pun tak ingat. Saya ada post dekat classroom dia punya tentatif tarikh. Saya pun tak ingat berapa. Saya dalam minggu awal bulan Jun rasanya. Tak apalah, tu nanti cek kemudian. Dan sebelum balik raya, saya akan buat satu quiz chapter apa nama tu, K-Map. Alright, nanti saya akan update kemudian lah. Okay, saya pun tak berniat nak cakap panjang. Suara saya dah suara dekat saya ni pukul 10 dah habis dah. Air dah rasa kering. Okey, tapi tak apalah. Saya cuba buat sekejap je lah Mana yang boleh. So ini kita mungkin, kita punya lab yang terakhir Sebab lab ke-6 mungkin tak boleh buat. Saya tengok dulu macam mana, macam tak boleh buat. Lab ke-7 pun, ke-7 mungkin boleh buat lah. Mungkin boleh buat. Yang 6 memang tak boleh buat lah. Dah diskus itu dengan Dr. Nazli semua. Dia kata macam tak boleh buat. Mungkin kita akan ada satu lagi lah. Kalau ada pun chapter last. Topik yang terakhir tu. Lab terakhir lab 7. So, dia mungkin akan ada lebih kurang 6 lah. Kalau tolak yang apa lab yang akan datang ni tak ada. 6 lab kamu kena hantar. Okay, lab untuk hari ni, lab 5 ni, ini pun kamu dah belajar teori dekat kelas lebih kurang lah. Saya pun ajar tak apa-apa sama ni. Dia punya tu. Konsep dia dalam kelas tak ada ni. Baca je. Tapi kita akan cuba fahamkan lah. Itu salah satu tujuan kenapa ada makmal lab tu, practical is kita nak cuba fahamkan apa yang kita belajar dalam kelas. Saya sendiri pun tak faham juga. Mengajar ni supaya saya lebih faham. Dan moga-moga saya ajar kamu, saya akan faham, kamu pun faham. Dan lab ni pun, tujuan 5 ni, tujuan ni kita nak faham konsep 7 segment. Okay, eksperimen 5, 7 segment display. Objektif ni nak converting binary coded decimal. Kita dah belajar itu kan, BCD. Tu numerical display, itu tujuan dia. Ni equipment dia, tapi ni equipment yang lab physical lah tak semuanya sama, tapi kita cuba follow. Kita ada IC 7447, kita ada LED 7 common anode LED, kita ada apa nama ni, common anode 7 segment. Okay, ni 7 segment istilah ni, ni yang bawah ni. Ini kita ada LED biasa 7, kita ada breakbar, tak breakbar tak ada lah. Bateri, kita ada resistor. Nak pakai 7 juga, kita ada resistor lagi 330, kita pakai 7, switch dan juga wire. Ini keperluan kalau dalam ni lah. Tapi dalam kita punya simulation lebih kurang juga lah ni. Tak apa-apa, susah sangat. Tapi output dia macam susah sikit. Saya dah cubalah. Nanti kamu cuba sendiri lah, yang lain saya brief aja. So ini 7 segment display, kita tahu. So ada dua jenis, satu common cathode, satu common anode.
ya. So, terpulang mana kamu nak gunalah. Okey, dalam apa? Common ni maksud dia yang satu sambungan yang yang kita boleh samakan sekali. Yang non common tu ia adalah yang kita sambung kepada switch. I mean kalau A B C D F tu is dia punya non common punya sambungan. Tapi yang common tu apa dia punya? Apa ni? Anode ke? I mean kalau anode semua ke ground, kalau katod semua ke positive dan sebagainya lah. Alright. So kamu so untuk hari ni dia akan gunakan 7447 IC ni ada dalam tu, tapi dia lain sikit sebab yang kita pakai ni 7447A, tapi yang ada dalam apa tu kita punya software tu kita ada 74, dia siri samalah 744A, tapi dia punya button cara labeling dia sikit lain lah eh. Nanti kadang-kadang tu nanti kamu kena explore lebih lah. Tapi in general dia punya IC dia 7447 lah, dia punya base model dia sama, cuma dia punya ada sub model tu, ada LS, ada sebagainya tu, dia lain sikit lah. Okay, so ni saya segmen kita dah belajar itu, ini BCD eh. Cuma yang ni complete punya ni dia ada, yang real punya dia ada pin 16 dengan pin 8 ni. Mana 16. Oh dia tak tunjukkan ni, dia ambil yang sambungan je. Dia ada 16 dengan 8, dia sambung kepada VCC dengan ground ni. Tunjuk dia untuk kita bagi voltage pada kita punya ni lah IC. Tapi yang kalau guna dalam ni kita tak sambung kepada VCC ground lah untuk. Cuma VCC ground kita sambung kita sambung kepada supply voltage untuk power up dia punya, ataupun kita bagi high low untuk dia punya switch A B C D dan seterusnya lah. Okey, kamu boleh baca lah cerita sebenarnya. Okey, yang ni yang pertama, eksperimen pertama kamu akan cuba direct je. Kita ada 7 segment. Cuma kat sini dia minta gunakan common anode eh. So that means common anode yang sambungan kepada 5 volt di belakang ni satu je sambungan, tapi yang sambungan kepada yang negatif ni adalah kepada ground ni adalah untuk semua apa nama tu output yang ataupun dia punya display yang kamu nak lah, ataupun dia punya switch dia ni, switch A, switch B, C, D sampai G semua. Okay, setiap satu kita pairkan dengan resistor 150. Okay, so kamu akan cuba buat yang ni nanti. Sini sambung kepada ground, sini sambung kepada ground. Tapi ni dengan ni sebenarnya ground yang samalah. Kamu boleh sambungkan satu ground je. Okay, tapi supply dia gunakan 5 volt. Sambungkan dan kamu cuba. So, dia kata kat sini, test the connection and observe the LED light. Okay, kamu test. A mana menyala, B mana menyala, C mana menyala dan seterusnya lah. Okay, observe je and then kamu ambil gambar ke. Kalau A mana menyala, ini menyala A betulnya. Kalau B, ni yang B. C, ni C tak nampak lah eh. Gambar dia dah 100 kali putus step ni dah tak ada. Dan yang original tu dah tak apa nampak. Ni C eh, dia ada C dalam tu tapi dah gelap sikit. Ni D, E, F dan G yang tengah. Okay, ni kamu kena jawab lah how to manually display decimal 1, 0 and 9. Kamu jawab, kamu lukis balik ni 1 apa dia, 0 macam mana, 9 macam mana. Okay, next buat kamu dah dapat tu, buat pula eksperimen nombor 4 ni. Ini yang real dia, yang ni tak ada apa sangat lah. Ini sebab cuma nak fahamkan 7 display dengan relation dia dengan input pada kamu punya switch A sampai G ni. Dia 7 switch ni. Maksudnya kita nak apa? Satu-satu dia main A, B, C dan seterusnya. Tak ada, ini tak ada reflect macam kita punya konsep BCD kok apa? Decode and encode tu ada. Ini direct je. Dia main bagi A, keluar A bagi B, B, C, C, D dan seterusnya. Okey, yang 4 ni lah konsep ada encode, decode and encode.
So macam mana nak buat tu? So kat sini dia suruh gunakan ni 7447A ni sama macam tadi lah. Yang ni tak guna. Ini direct je, dia tak ada decoder ataupun encoder. Ni direct daripada switch kepada apa nama ni, 7 segment display. Yang ni start kamu gunakan encoder, decoder lah. Okay, 7447 ni seperti mana dalam ni. So ada 4 switch. Ni input dia, A, B, C, D ni input. Akan effect dia akan keluar pada output ni, A, B, C, D, F, G. Tapi sequence dia tak sama eh. Mana ni? Ni A, B kat bawah, C kat bawah, D, E, F kat atas, G. Ha. So kena identify mana yang mana lah, kamu jangan silap. Okay, so memang ada 7 output. Setiap output tu sambung kepada LED berserta dengan resistor dia pakai 150. Okay. Alright, 150. Oops. Okay. Yang ni ABCD yang input ni sambung kepada sambungan ABCD juga. Kena identify juga mana A, mana untuk B, mana untuk C. Dia tak sama eh, sebab kalau gunakan 7447 lain model yang sama tapi series dia ada yang berbeza-beza, dia ada sikit berbeza lah dia punya susunan pin number tu eh. So kena very careful nanti kalau gunakan ni. So mesin ni ada 4 input A, B, C, D. Ini ada 3 button ni. Saya pun tak ingat apa dia ni, itu light up apa, RBI, RBO ada, kita belajar dalam kelas, tak ingat dia punya term ni. Tapi sebenarnya kalau yang ikut yang ni senang lah. That mean dia tak ada sambung ke mana-mana. LT, RBO, RBI ni dia sambung direct semua. Kamu sambungkan sekali, sambung kepada ni, positif. Okay. So that mean dia tak ada interact direct dengan ni. Okay. And then kita ada ground dengan, ground ni dengan VCC ni untuk yang saya cakap awal tadi, untuk bagi voltage pada dia, completekan dia punya cycle voltage dalam circuit ni. Tapi ini pun dalam, rasanya tak ada dalam IC nanti, IC yang ada dalam software tu eh. So ada kemungkinan, saya pun tak ingat, kena check balik, kemungkinan dua ni tak adalah sambungan ya. Ni tak ada, yang ni pun tak ada eh. Kamu boleh buang lah sambungan ni. Okay, so camung yang ni je, A, B, C, D, and then setiap satu ni. Cuma isunya apa, isunya yang mana tadi, ini ya, tiga ni saya check dia punya cara ni lain sikit, dia punya apa nama ni, tiga ni LT boleh tukar color ke? Boleh ya. LT, RBO ni, and then RBI ni dia punya apa, labeling dia lain sikit eh. So tak apalah, nanti saya just tunjukkan brief je, nanti tunjuk dia punya apa, dia punya skit. So yang kuning ni rasanya tak perlu, dua ni ya, ground dengan VCC. So, just sambungkan yang empat skit A, B, C, D, and then output dia A sampai G kepada ground satu, kepada yang sini kepada sambungan 5 volt, and then back to ground tadi. Okay. So itu yang akan kamu buat yang pertama. Yang keduanya, and then kamu kena follow lah, observe bla 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 semua ni, dapatkan A, B, C, D, F, G semua tu. Okay, and then bila dah dapat output yang sepatutnya, sepatutnya output dia bila kamu tekan A ni, dia akan keluar apa. Tekan A ni bukan maksud dia A ya, maksud dia input A lah. Input A, A ni kat sini, kamu switch on A. So apa efek output dia dekat sini, dekat dia punya apa, mana yang menyala. Kita ada 7 lampu ni ataupun 7 LED ni, bila tekan A kat sini, lampu mana menyala ni. Mesti sepatutnya setiap kali kamu tukar tekan A, lampu mana menyala. Tekan B, lampu mana, lampu je, sorry saya ni orang tua, dia LED dulu tak ada zaman saya. Okay, LED ya, sorry. Tak apalah, konsep dia sama je, kita nak tahu mana yang ada apa, yang ada arus tu.
Demi itu akan menyalakan kat sinilah dia punya. So setiap kali kamu switch ABCD yang berbeza ataupun kamu nak combine ke, so setiap kali itu akan menghasilkan gabungan output A sampai G tadi, A sampai G pun berbeza-beza. Itu sepatutnya yang kamu dapat lah. So once kamu dah faham, jadi mean kalau ni apa dia, ni apa dia, so ni kamu jawablah soalan ni. So apa dia A, B, C, D, E, F, G, L, E, D. Okay, and then kamu kena buat truth table ni, just ni lah, based on apa yang kamu combinekan ni, A, B, C, D. So ada 4 input, jadi mean akan ada berapa output? 2 kuasa 4. Sepatutnya akan ada 2 kuasa 10. Ini berapa? 4 input kena kira pada dia lah dia punya. Saya pun tak ingat lah dia punya betul sekitar 2 kuasa 2 kuasa 16 ya, 2 kuasa 2 kuasa 16. Ada 16 input, 16 combination untuk dapatkan A, B, C, D, F, G. Tapi kalau tak pasti, check balik dalam nota truth table untuk 7 segment yang 4 input ni ya. Okay, so once dah faham yang ni, nanti dah dapat output. Gantikan, cuma gantikan yang portion ni je, yang ni saja. Instead of kamu pakai LED dengan apa nama ni, resistor, gantikan tempat tu dengan ni. So resistor remain lah, resistor boleh remain. Cuma LED ni, instead of LED, LED ni sebagai satu individu, kamu gantikan dengan semua ni dengan 7 segment seperti ni lah. Tu yang kena tahu mana A, mana B, C, D, F, G semualah. Kena tahu dia punya mana ke mana nak mapping tu. Ini contoh dia kat sini, ini adalah A dia, ni A, maka dia akan pergi A dia mana, A, A straight forward kat sini, ni A. Kalau B, B pun straight forward, C, dan seterusnya lah. Yang main tahu mana yang mana. Yang sini tak berubah eh, yang sebelah decoder ni 747 sambungan tak berubah. Cuma dekat output selepas resistor je kamu kena sambung kepada apa nama ni, 7-7. Okay, and then cubalah replace dan construct the truth table to explain the effect. Sambung macam tadi juga, kamu dapatkan truth table, I mean kamu dapatkan combination mana yang mana, A, B, C, D ni, so dapatkan output dia pada 7-7 ni. Okay, so once kamu dah ada tu, jawablah semua soalan ni. Explain how to make us easy to display the same display as 7-7. Okay, alright. So dah habis dah. Saya ingatkan ada lagi. Mening ada ini. Alright, so itu dia. Lebih kurang lah secara teorinya. So macam mana nak buat? Okay, ini yang saya kena tunjuk lah. Stop. So saya buka saya punya live wire. Ya, sikit dah hilang. Sikit lagi. Oh, kat situ kecil. Okay. Okay, ini yang dia punya live wire je ni. Apa nanti kalau, tapi saya tak habis buat semua eh. Saya buat tak jadi. Nanti kamu cubalah. Ni dapatkan idea macam mana, tak apa, boleh Google kat apa kat internet, tanya, cari macam mana connection yang sepatutnya. Tapi ini the very basic dia yang tadi, yang asas yang macam mana kamu nak faham 7-7. Ini 7-7. Ini yang lain tak ada apalah, ini switch biasa A, B, C, D. Ini kita pun kamu punya apa nama ni, ground dia.
Ini ground. Ya. Nah, iyalah. Ini ground ya, ini ground juga common. Ini voltage supply. Ini resistor tadi 150. So, ini mungkin kamu boleh buat lah. Sepatutnya kamu dapat hal sikit-sikit apa yang patutnya kamu buat. Saya tak payah tunjukkan step by step. Okay, cuma yang 7-7 ni kamu boleh, kalau nak nak ni apa, nak ambil dia punya ni, kamu ambil dekat tools, sorry, insert, kemudian dekat output ni. Output ni ada 7-7 kat bawah ni. Okay, ni kau dapat tu lah. Cuma once kamu dah dapat dah ni, kamu kena pilih lah mana yang mana. Okay, sini ada common cutout, sini common anode. Kalau ikut soalan tadi, kalau ikut yang manual tu, dia suruh gunakan common anode. Okay, so macam contoh yang saya dah buat ni, ini saya gunakan common anode. Okay, so betul-betul tengok eh. So lain sikit sambungan dia, tak seperti dalam manual ni. Sebab manual ni cuma ada satu output ataupun satu common pin je. Satu common pin dekat dekat ni, common anode ni dekat 5 volt dengan ada 7 untuk dia punya input A, B, C, D, F, G. 7 dia cuma 8 pin. Tapi dalam sini dia akan ada 9 pin. Dia ni 7, 8, 9. So satu ni saya tak gunakan, saya open je. Okay, saya tak pasti, boleh check balik. Tapi saya buat ni dia boleh dapat output lah. So once kamu dah cuba, kamu set sini voltage ni lebih kurang saya pakai 5 volt. Saya pakai 5 volt. Okay, yang resistor ni sama macam tu, macam yang tadi juga 150 ya. Okay. Sama lah saya label pasal tu je. So once kamu run, so kamu sepatutnya tahulah ni A, kalau ni adalah B, C, ataupun kamu buat satu-satu lah. Kalau buat report nanti, ok ini A, ok satu satu sikit, satu snap kamu ambil, and then B, and then C snap, sampailah kamu dapat, sorry, G, ok. Kenapa? Oh ni. Okay, G. I mean, satu switch represent satu segmen dalam 7-7 ni. Ini 7 segmen. So, dia ni ada salah satu segmen ni akan represent switch kat sini. I mean, ini manually lah. Satu switch, satu ni. Kalau kamu tekan semua, kamu akan nampak lah semua ni punya ada. Okay. Itu dia. Okay, once kamu dah dapat yang ni, kena tukar ataupun kena cuba yang tadi tu. Okey, yang ni yang kompleks sikit. Saya buat tak jadi eh. Kamu cuba sendirilah. Nanti boleh discuss. Saya pun sambil-sambil saya Google juga tadilah macam mana dia punya ni. Okey. Ini untuk eksperimen yang kedua. That mean kita nak tengok macam mana encoder, decoder ni 7447 akan boleh kita kontrol untuk dapatkan output yang kita nak. Ini sekarang kalau katakan kita nak A, output dia, tu kamu kena tahu truth table lah. Nanti kena buka nota kamu, tengok truth table untuk 7 segment ni. 4 input, 7 output 7 segment ni. Truth table dia. Ini kalau kamu tekan A, kalau A saja nyala, ataupun A saja dia punya input, macam mana output dia. Seterusnya macam tu lah. Okay. Cuma kat sini yang masalah je, yang ni mungkin tak apa-apa sangat lah. Cuma yang ni, yang dia punya apa dia panggil ni, IC ni, kalau kamu insert dekat ni, gunakan insert integrated ni, pakai 7400 series ni eh. Cuma dia cuma ada satu je ni eh, 7447 sebab, okay. Tapi bila klik tu, dia dapat yang ni. Dan susunan dia macam marbah sikit, tak sama macam ni. Kalau yang ni, kalau kamu tengok, saya tengok side by side eh. Ni mana tadi? Lama ada, saya dah conteng lah eh. Apalah, kamu faham lah kot.
Dia nak tunjuk pin dia. Okay, ni pin dia ni. Kalau compare macam ni satu-satu. Eh, mana pergi? Right? So dia tak, ni bukan full pin penuh lah. Pin penuh sepatutnya kita ada berapa tadi? 16 pin. Ini cuma ada 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So dia memang ada dua pin dia abaikan, itu pin VCC ni tak ada dengan pin ground. Tu yang saya kata ground dengan ni tak payah tengok. Bila kamu sambungkan translate ni kepada yang ni, kamu buang yang VCC dengan ground. Cuma kamu ambil yang ni lah. Ini memang ada 4 input, ABCD 4. Dan berapa tadi? 7 output, 4 campur 7, 11 campur dengan 3 lagi tu. 3 lagi ni, LT, RB, RB, RBO, RBI. Jadi berapa tu? 7 campur, senangnya 16 tolak 2 lah. 16 tolak 2 tinggal 14. Okay, so ni ada 14 je. Okay, so ada 4 input, 1, 2, 4, 8 input. And then ada output ada 7. A, B, C, D, E, F, G. Cuma yang ni, dia ya ini dia ikut sequence lah. Kalau ikut yang betul-betul tak ada ikut sequence pun, A, B, C kat atas, D, A kat bawah. Okay, yang ni pun A, B, C, D kat tengah, E kat bawah, F, G kat atas. Ini yang betul-betul punya 7 segment. Okay, A, 7 segment. Apa nama? Decoder. Tapi dalam simulation ni, dia tak represent yang betul-betul punya macam mana kedudukan. Dia cuma ambil pin-pin yang penting je lah. 4 pin input, 7 pin output dan juga pin-pin yang berkenaan ni lah. LT, PI, BR. Okay. Kalau output mungkin dia agak straightforward lah. A, B, C, D, F, G. Susunan dia pun straightforward. Ikut susunan betul. Input, susunan dia dia ikut susunan betul. Ha, yang kalau compare dengan sini, susunan dia terabur. A, B, C, D. Yang ni tak ada. Cuma kat sini dia tak kata A besar, B, C, D. Dia tak ada. Okay, dia dah dalam bentuk dia punya binary dia. Ini kalau satu ni mean 2 kuasa 1. Dia punya apa input tu 2 kuasa 1. Eh, sorry 2 kuasa 1 pula. 2 kuasa kosong. Yang ni eh. Kalau yang ni 2 kuasa kosong. Yang ini 2 kuasa kosong adalah 1. Yang kedua tu untuk A lah. Kalau yang kedua 2 kuasa 2. Eh 2 kuasa 1. Allah pening lah. 2 kuasa 1. Apa? 2. And then 2 kuasa 2. 4. 2 kuasa 8. Okay, so ada 4 input. Dia dah ada sequence tapi dia tak labelkan ABCD. Dia labelkan terus berapa value sebenar untuk setiap satu ni. Okay. So that means maksud dia sekarang kalau kamu dah ni kena faham lah, dia kalau 1 tu akan pergi A, kalau 2 pergi B, 3 pergi C, 8 ni pergi D. So, kalau bayangkan yang seperti mana yang ni lah, A, B, C, D. Okay. Cuma kat sini dia tak ada straight macam ni eh. Kat sini kita ada LT, okay sini ada LT. RBO, RBI tak ada, dia cuma tulis BI dengan BL. Saya tak pasti ni, kamu kena check balik. Saya cuba 3-4 kali tak jadi. Saya google kat internet pun saya tengok dia kata sepatutnya kalau follow yang ni RT, RBO, RBI ni kamu kena sambungkan dia sekali and then sambung kepada sambungan 5 volt kat atas ni. Okay, sambung kepada 5 volt lah sepatutnya. Sambung ke sini, sambung kepada 5 volt. Kalau yang ni lah LT, RBO, RBI. Tapi dalam kes yang ni yang apa simulation ni dia tulis lain eh, cuma yang kok sama dia LT je lah. BI tak ada, RBI tak ada tapi ada BI. Saya rasa itulah RBI. Cuma sini ada BL. Sini tak ada BL, ada BO. So saya pun dah pening lah. Apalah nanti kamu check balik. Tapi saya rasa kalau saya anggapkan benda ni adalah benda yang sama ini, min 3-3 ni kena common kan, hanya sambung kepada register ni apa, sambungkan kepada okey, saya sambungkan semua ni
Tiga-tiganya satu LT, BI, BL sambung kepada 5 volt. Okey. Yang lain tu equal lah. A ni sambung kepada 1. B ni sambung kepada B kepada 2. C kepada C 4 and then disilap tabling eh. Patut D ni. D B kepada 8. Okay. So 4 input and output dia adalah A, B, C, D, E, F, G. 7. So A contoh dia kat sini letak resistor. Saya letak sini resistor 150 ohm. Okay. Lampu LED. Kamu letaklah kalau apa-apa tak kisah, tapi yang penting ada LED je. And then daripada LED pergi ke ground. Sinilah yang ni. Okay. And saya conteng lah ni. So F, kalau sini ambil A ni, kalau ambil A ni, ambil ni A, A mana A? Ayolah ni A, pergi ke resistor and pergi ke ground. Ni ground ya, sampai bawah. Ground. Tapi sequence tak sama lah. Cuma kamu trace balik mana A, mana B, mana C dan seterusnya. So, dia main langkah ni. Ni A, resistor untuk A, LED untuk A, masuk ke ground. B, resistor, sorry, B, resistor, LED, ground dan seterusnya sampai habis. Okay. Cuma yang ni saya buat tak jadi eh. Nah, tu yang saya kata. Sebelum buat ni kena faham dia punya truth table dia. Demi kalau sepatutnya kalau input dia katakan kamu on A, maksud dia kamu punya truth table adalah pada 00 ini 0001 dia punya kan. Betul tak? Saya pun tak sempat nak buat truth table ya. Kalau saya cuba buat sikit. Kena check balik lah ya. Tak ingat truth table. Tablenya saya tak apa ni. 4 4 campur 7 berapa jadinya? 4 7 11 16. Letak 16 lah. Ah, ambil kau. Okay. A B C D. Ini input output dia. A, kalau kamu takut ni letak tempat lain. A B C. Kalau kamu tak nak buat sini kamu boleh buat dekat, kamu buat dekat Excel pun tak apa. Saya saja nak tak senang. E F G eh A B C salah. A B C D E F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ya. So, katakan kamu test yang pertama dulu. Sepatutnya yang pertama is input A ni adalah 2 kuasa kosong. 2 kuasa kosong adalah 2. Eh, 2 kuasa kosong adalah 1. So, 1 kalau dalam benda ni adalah ni macam mana ya? Patutnya dia punya truth table ni bukan macam ni ya. Saya pun tak, dah lupa dah. Kena tengok balik dalam nota. Tapi kalau saya bukan kata A, B, C, D lah. Ni saya kata silap lah nanti. Saya dah pakai A, B, C, D. Nanti kamu confuse. Macam mana? Kita follow yang tu lah, yang atas. 1 2 4 8. So that mean kalau input yang pertama adalah 0, 0, 0, 1. That mean 1. 0, 0, 0, 1. Sepatutnya A, B, C, D, F dia apa? 1 kan? 1 tu kalau logik dia, kalau kamu tengok, kalau nak faham benda dia lah. Kalau ambil ni, 1 sepatutnya yang nyala ni. Straight ni kan? Ni apa ni? Aku dah lupa dah ni. Ini A, B. B, C, D, E, F, G. B, C.
So sepatutnya yang akan hidup adalah BC untuk satu. So satu adalah B hidup, C hidup. Yang lain 0 0 0 0 0. Betul dia. Logik dia lah. Kalau kamu nyalakan ni satu ni ataupun switch A, dia adalah 0 0 0 1. Okey. Kalau B, B dia adalah B 2 kan. Kalau 2 lain lah. Tapi tak boleh dah sebab saya dah terbuat satu je. Seterusnya lah. Ini akan ada 2 kuasa 4 akan ada 16. Dia punya apa nama tu? 2 kuasa 4, 2 kuasa 8 lah. Sorry, 16 pula kan. 8 dia punya apa? Dia punya combination ni. 0001, 0010, 0011, 0011, and so on lah. Sampailah dapat bawah sekali. 1111. So, setiap satu tu akan hasilkan output dia macam mana. Kalau kamu nak faham dia punya tu, kamu buat manually dululah sebelum kamu run ni. So that means kamu dah dapat idea. That means kalau contoh di sini, kalau kamu nak input dia satu apa pada A ni, satu maksud dia output dia adalah BC. Kalau dia adalah 0011 contoh dia. 0011 jadi berapa ni? 2 campur 1, 3. So kalau 3 sepatutnya apa nyala? 3 akan jadi A, B, C, D. So that mean mana? A 1, B 1, D pun 1 juga. Yang lain tak nyala. Dan seterusnya lah. Ini tak lengkap. Saya tak buat komplit. Faham eh? Dia punya tu. Ha? So cadangan saya sebelum kamu run ni, sebab kalau kamu run terus pun buat dia punya apa skit ni, kamu tak tahu apa combination yang sepatutnya. In the end kamu macam blank juga. Tapi bila kamu dah ada yang ni complete dia punya truth table ini, ada 8 possibility tu. So kamu dah nampak kalau ni sepatutnya mana nyala, kalau yang ni mana nyala. So kamu dah ada, sepatutnya kamu dah ada expected punya result lah. Once kamu dah ada apa nama tu truth table tu, barulah kamu run. I mean kamu verify betul tak truth table kamu ni hasilkan result kat sini. Okey. Ni kalau kamu tak nampak, kamu letak label lah kat sini. Contoh dia kalau ni adalah letaklah A, B, C semua lah, semua nampak. Okey. So seperti itulah. Cuma masalahnya saya cuba ni tak jadi. Kamu cuba dulu, saya cuba balik. Nanti kalau okey, kita update lah macam mana. Sepatutnya itulah dia. Sepatutnya bila kamu run, okay, kalau saya cuba run saya tunjukkan. Bila run, ni semua off. Okay, saya offkan dulu lah. Off. Okay, sekarang ni saya input dia 5 volt. Okay, so bila katakan kita buat combination yang pertama, 0000. Allah. 0001, so kita akan dapat apa tadi, C dengan D eh. A, B, C. BC ke nyala. Okay, kita tengok yang paling senang. 0, 0. So that mean A, B, A, B, C. Eh? A, B, C. BC. Satu BC eh. BC. Sini satu, yang lain akan jadi 0. Okay. 0001 sepatutnya lah. So kalau run ni, sepatutnya kalau kamu switch A ni, sepatutnya dia dah, kamu soalannya kamu dah bagi input is 0001. So 001 sepatutnya lampu mana menyala atau LED menyala? LED B dengan C. Kalau ikut sini ini B, kalau ikut sini ini C. Dia main dua LED yang kedua dengan ketiga ni akan menyala sepatutnya lah secara teorinya. Tapi saya tak dapat, saya pun tak pasti tu, saya nak kena check balik. Saya rasa masalah dia sama dekat sini ni ya. Dekat dia punya IC ni. Ha. Macam mana nak sambung tiga benda ni? Mungkin lah saya nampak. Tapi tak apa, kamu cuba nanti macam mana. So sepatutnya macam tu lah secara teorinya. Run,
So kamu ubah pula kalau katakan kamu nak apa combination yang lain, kalau katakan kamu nak 1110 dan seterusnya lah. So setiap satu akan berbeza dia punya penyalaan yang berbeza-beza. Okay. So that means kamu kena cuba semua 8 combination ni. Tapi get ready dengan combination dululah, apa logik dia kat sini, truth table dia, apa output dia, dan kamu akan dapat ni. Secara teorinya itulah. Tapi saya pun nampak gaya tak dapat juga. Tak apalah, sama nanti lepas ni kamu cuba, saya cuba. Tengok, tak apa, buka-buka Google tengok. Search kita punya mana sambungan terbaik. Kalau ada siapa dapat, share je dengan kawan, tak apa, tak ada salah. Okay. Tapi saya dah check ni macam okay. Saya pun tak tahu mana masalah bila saya check voltage. Voltage level macam eh. Voltage level macam tak ada. Tapi kalau tengok current, so that mean kalau saya on sini macam tadi effect sama je tu. Dia kata macam penyayang ni je boleh. Tapi still dia punya ni semua kosong, kosong, kosong. Kalau saya pakai ni pun, kalau katakan saya off yang lain, semua off, off ni. Yang ni. Oh, ni on. Ni off. Ni sebab dia sambung ke ground, off. Ni on lah. Bila on pun, nothing. Nothing else matter. Metallica. Okay. Tapi itulah, saya pun confused juga daripada lepas subuh saya dah buka lah hari ni. Semata-mata untuk kamu tapi tak jadi juga. Okey, tapi sepatutnya macam tu lah. Demi kalau kamu tekan A, A yang menyala. Sini A nyala ni off, 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 off. Demi ini zero, sepatutnya ini video dia adalah 001. Sepatutnya kamu akan dapat nyalaan pada B, C. B ini nyala, C nyala sepatutnya. Tapi ini tak nyala. Dan seterusnya yang lain. So, kamu kena cuba sampai dapatlah apa macam tu dengan truth table yang sepatutnya. Okay. So once dah dapat yang ni nanti, cuba gantikan LED ni dengan seven segment ni. Okay, nanti kamu, kalau kamu buat sikit satu lagi, soalannya kalau saya boleh stop dulu. Tapi kena dapatkan yang ni dululah. Kalau yang ni tak dapat, kamu buat seven segment pun no point juga, sebab kamu tahu memang kamu punya salah ataupun sikit tu tak betul. Okay. Tapi kalau kamu dah okey, saya copy semua dulu, senang. Okey, kita menggantikan dengan ni je. So instead of sini, sambungkan kepada apa? LED. Kenapa jadi hitam? Oh yalah, jadi hitam. Oh, ni ada. Kita ni buang je lah ini. 7 LED ni. Gantikan ni. Gambung direct macam tu tak apa. Cuma common kan ni. Jadi pergi ke ground ni. Yang ni. Sambung ni ground ni. Dia buang lah. So sepatutnya ini dengan ni adalah equivalent lah, ni dengan ni. Cuma isunya sekarang, selagi kamu tak betulkan sikit ni dengan dekat dia punya decoder ni, kamu tak akan dapat output yang sepatutnya lah. Kalau yang ni pun tak dapat, yang ni lagilah tak dapat. Sebab ini cuma dia punya difference is, instead of just nyalaan pada LED, sekarang ni kamu gantikan dengan seven segment display ni, output tu akan diwakili oleh number. Okay, kalau katakan tadi 001 ni 1, so that means sepatutnya ni akan menyala. A dengan apa ni? B dengan C tadi, ha. B dengan C nyala. Kalau saya cuba run ni tak ada juga. Ni semua pun tak nyala. Ha. Tu yang saya pun muskil kena cek lagi. Tapi itu yang sepatutnya kamu buat lah. Okay. Alright. Boleh faham? Okay ya. Saya serah kat kamu dululah. Kamu cuba, saya pun cuba juga. Saya cuba dari mana dia punya solution ya. Apa silap saya punya skip. Tapi sepatutnya outputnya seperti itulah.
yang apa pertama kamu ada apa nama ni truth table, and then dia punya combination dia apa dekat sini. Okay, A, B, C, D, F. Kalau yang ni mungkin truth table dia macam ni, tapi boleh tambah satu lagi. Kalau katakan sini ini, kamu buat sini apa satu row ni. Saya tak tahu so, yang ni dia kata macam mana. Tengok balik. Display nama dia. Okay, replay dari LED. Saya mesti display. Kan dia buat dia. Contrast the truth table to explain the effect of sama. Itulah. Sama lah. Truth table. Tapi saya minta kamu tambah sikit. Instead of just truth table yang just a number 0001, apa yang menyala 0010, apa nyala dan seterusnya, kamu tambah sikit kat sini, kamu letak dia punya 7 segment punya output dia. 7 segment. Okay. Ini cadangan saya lah. Nampak sikit dia punya ni. Tak muat dah ni. Takpelah ya. So, kamu letak dia punya, kalau kamu malas, kamu conteng lah kat sini. Buat terus terus table dia. Dia punya, kalau tak boleh ni, kamu buat dekat tempat lain lah. Jadi kalau satu, satu je lah macam tu. Ha, tunjuk dia punya display 7 tu. Satu macam tu kan. Ha, AB tu ada kat sini. Kalau satu dua, berapa tadi? Satu dua, katakan dua. Ini akan jadi 2, 2 min 2. A, B, G, D, apa ni lagi kan? Ha, macam tu, tunjuk kat sini. Setiap satu ada dia punya output on 7 segment. Apa? 7 segment space. So, dia akan ada 7, akan ada 8 output ni lah. Untuk 7 angka yang berbeza-beza pada 7 segment. Okay, so itu lebih kurang sepatutnya kamu buat lah cadangan saya. Alright, ada soalan setakat tu? Tak ada? Tak ada eh? Okay, terlebih masa dah, saya janji tak nak satu jam dah, satu jam dah. Okay, saya stop dulu, kamu cuba, saya cuba. So, pukul 12 kita tak apalah, nak berhenti sekarang pun tak apa, tak cuma salah. Yang penting report kena hantar. Itu je, ada report, adalah ada punya ni. Kalau mungkin, tak tahu Liana ada, dah masuk dah. Siapa tadi? Diana dah masuk. Kalau Diana dah cuba, boleh share. Diana dah cuba dah ini, Diana?